Pantang menyerahkanlah dan juga menyesali takdir adalah azimat yang selalu dipegang oleh bekas pengguna dadah ini. Dan bersama dengan saya di sini adalah salah seorang bekas pengendaan dadah, di mana beliau menjadikan kariernya sebagai pertukangan kayu kraftangan, yang di mana membekalkan perabot-perabot yang dihasilkan untuk rumah-rumah dan juga kedai-kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ceritakan sedikit mengenai dengan pengalaman pahit dan juga getir yang pernah dirasai semasa masuk di dalam pusat Al-Islah itu? Pengalaman itu banyak pulang, tapi pengalaman yang paling penyorang buat memberi kesedaran yang tinggi adalah aku almost kehilangan semua pekerjaan, almost hilang keluarga, almost hilang istri dan anak. Atas kesedaran itu dah, maka aku mempunyai cita-cita yang tinggi untuk memulihkan diri sendiri. Daripada sana, apakah yang awang dapat pelajari selepas mengikuti program-program pemulihan? Pengalaman ataupun pengajaran tu banyak pulang sana tu. Apa kata orang di tempat itu dah pulang baik kan gandiano, tapi di sana tu banyak kebaikan yang dapat kita perolehi, seperti macam mempelajari membaca Al-Quran, agama, sembahyang dan macam-macam lagi lah kebaikan yang ada di dalam itu. Dan salah satu daripadanya ini dalam belajar mengenai pertukangan tangan ini, pembuatan perabot apa itu yang anu. Dan juga daripada sana, daripada mempelajari kemahiran-kemahiran itu, awang sendiri sekarang merupakan salah seorang keusahawanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh ceritakan sedikit mengenai dengan apa yang telah awang hasilkan? Alhamdulillah, setakat ini tepahan itu banyak pulang. Terutama masa ini banyak orang memiliki rumahan kan, rumah perumahan di sanalah yang banyak anak menempah seperti almari, kabinet dapur, meja dan sebagainya dan macam-macam lagi lah yang boleh dihasilkan yang berasaskan kayu. Alhamdulillah, selepas daripada belajar kemahiran dan juga sekarang menjadi salah seorang usahawan yang boleh dikatakan berjaya, semasa di dalam proses pemulihan itu, macam mana penerimaan masyarakat terhadap awang apabila awang awal-awal sekali melangkah diri ke dalam bidang keusahawanan? Alhamdulillah, masa di dalam penjara pun kami sudah ada dibekalkan dengan dari segi mental lah untuk menguatkan diri untuk menghadapi masyarakat ini. Sebenarnya mindset orang ini masih lagi, kalau orang bekas itu masih jahat, masih sebenarnya. Tapi bagi kami, sebenarnya kami yang harus approach masyarakat, bukannya masyarakat yang harus yang ngaga kami. Itu dengan cara mendekatkan diri dengan masyarakat seperti buat kerja kebajikan, terutama sekali saranan lah kali dekatkan diri dengan masjid, dengan surau. Di sana konfirm orang akan beri kepercayaan rakyat ini. Alhamdulillah, memang penerimaan daripada masyarakat dapat menerima awang kembali untuk sama-sama menghasilkan dan juga meningkatkan lagi ekonomi negara. Dan sekarang awang, apakah saranan dan juga nasihat awang terhadap belia-belia yang ada di luar sana untuk tidak mengikuti sebarang aktiviti-aktiviti dadah haram ini? Alhamdulillah, saranan saya kepada orang-orang yang di sana yang belum terlibat dan sudah terlibat, supaya jangan menghampiri benda-benda yang negatif lah, seperti dalam hubungan dadah, apa saja yang melibatkan adalah gejala-gejala sosial. Sebabnya untuk kembali pulih itu terlalu susah, tidak banyak yang mampu untuk pulih dengan berjaya. Lagi bagi yang sudah terlibat, kalau rasanya susah untuk berjaya, saya sarankan untuk berjumpalah dengan pekerja-pekerja Biro Kawalan Kotek yang di bawah pengawasan. Itulah cara yang terbaik sebelum ditangkaplah orang.
Itulah tadi antara saranan dan juga nasihat-nasihat yang telah pun disampaikan dan dikongsikan oleh bekas pengguna dada yang masa ini berkemahiran, mempunyai kemahiran itu daripada dipelajari daripada pusat kemahiran di Al-Islah, dan alhamdulillah sekarang beliau sudah menjadi salah seorang keusahawanan dari segi pertukangan. Dan saranan saya pula kepada beliau-beliau di luar sana yang mempunyai untuk menghindari saranan untuk menghindari aktiviti-aktiviti yang tidak sihat ini, maka haruslah pandai memilih dan juga pandailah mencari kawan yang baik, dan juga hargailah orang-orang yang ada di sekeliling. Dan untuk itu kita jumpa lagi.